Halo Mitek Lovers, hari ini saya masih berada di IAM MBTEK 2019 Final Battle yang berada di Ancol Convention Jakarta. Di kesempatan ini saya berjumpa dengan Mas Didi, pemilik MPV berkelir putih asal dari Kota Serang. Halo Mas Didi. Halo, nama saya Didi dari Serang Banten perwakilan. Mas Didi turun dengan mobil Honda Elysian ya? Tahun berapa Mas? Ini kita tahun 2007. Emang mobil ini sih jarang sekali di Indonesia. Bahkan teman-teman juga banyak yang cari, tapi nggak mudah cari mobil ini karena emang rare banget mobilnya. Oke, ini kan populasinya jarang di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Modifikasinya di luar juga udah cukup menarik dilihat nih Mas. Boleh dirinci nggak ubahannya apa aja nih? Boleh. Kita merubah bumper depan itu add-on depan, sama grillnya juga chrome-nya yang sangat manis ya. Terus untuk bagian fender kita wet body dengan natural. Untuk bagian bumper belakang kita rubah diffusernya aja sedikit biar agak cakep gitu ya. Terus muffler, pakai muffler ORD. Oke, itu kan dari eksterior ya Mas, sudah cukup menarik dan bergaya elegan nih mobilnya ya. Untuk sektor interiornya pasti juga nggak kalah menarik yang kita lihat nih. Sudah dimodifikasi menggunakan bahan MBTEK Superior. Boleh tahu nih konsepnya apa nih Mas, sama bikinnya di mana? Kita sih konsepnya lebih ke apa ya, VIP aja sih biar bisa santai-santai. Kita sih untuk interior cuma merubah dari mulai audio. Kita pakai audionya full Phenom 3-way ya. Terus prosesor 8 channel dan subwoofer 12 inci 2 biji, power 3, Phenom monoblock 1. Juga pakai LCD ya, TV ya, ini Samsung. Terus kita juga pasang DVD dan PlayStation ya, PS3. Terus ya ala-ala minibar gitu ya, yang lumayan minimalis lah ya. Interiornya ini kan menggunakan MBTEK New Superior warna hitam. Proses pengerjaannya berapa lama nih Mas? Untuk proses pekerjaannya sih sangat cepat ya. Begitu kita datang hari ini mungkin sekitar 2 hari dia lihat, udah gitu mungkin dicetak atau gimana, 2 hari selesai. Enak banget sih, nyaman lah kalau untuk penumpang gitu kan. Jadi anak-anak takutnya bawa makanan apa, mudah. Jadi mudah buat dibersihkan ya, dilap aja pakai tisu basah atau lap kanebo lah gitu Mas. Ya. Simpel sih sebetulnya, enaknya itu kalau pakai MBTEK. Teman-teman juga bisa coba, bisa pasang di mobilnya. Kalau yang pengen elegan ya warnanya hitam. Oke, berarti Mas dari mobilnya kan ikutan IAM MBTEK Final Battle ini pastinya berharap mendapatkan trofi ya. Betul. Oke, nanti ya kita lihat nanti hasilnya ya Mas ya. Terus ke depannya nih, setelah ini mau ada ubahan apa lagi nih Mas? Kita rencana sih engine kali ya, karena emang engine kita masih standar. Karena emang waktu sih, karena proses modifikasi itu nggak sebentar Mas. Kita butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Kita modifikasi nggak hanya modifikasi toh, kita juga harus pikirin dulu ini pakai mesin apa, terus interiornya pakai apa gitu kan. Model bumpernya juga seperti apa, jadi harus benar-benar dipikirkan dulu biar maksimal hasilnya. Kita nggak bisa buru-buru. Nah demikian
bincang-bincang saya dengan Mas Didi, pemilik Honda Elysian tahun 2007 ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema modifikasi lainnya. Terima kasih telah menonton channel MTech TV.